Ahmad Maslan ditegur ahli AMNO diminta fokus isu rakyat. Setiausaha Agung AMNO Datuk Sri Ahmad Maslan digesah untuk fokus kepada isu-isu rakyat dari hal darurat yang telah diperkenan oleh Yang Dipertuan Agung. Teguran itu datang dari Setiausaha Bagian AMNO Batu Gulam Muzaffar Gulam Mustaqim yang menyifatkan Ahmad Maslan coba untuk mempolemikkan isu darurat. Kata Gulam, kenyataan kontroversi Ahmad Maslan sebelum ini menambahkan lagi kebencian rakyat terhadap AMNO. Sebelum ini AMNO telah menjunjung kasih titah Yang Dipertuan Agung berkenaan darurat. Oleh itu tak payah nak polemikkan dan desak-desak lagi hal darurat ini. Macam hari itu dah bagus turun padang bantu mangsa-mangsa banjir di Pahang, teruskan dan perhebatkan lagi katanya. Kenyataan-kenyataan kontroversi Setiausaha Agung AMNO ini buat rakyat bertambah benci dengan AMNO lagi. Kita dibawa dok sibuk hal bantu rakyat masa PKP COVID-19 dan banjir ini, Ahmad Maslan mengurukan keadaan dengan kenyataan kontroversinya. Isu PhD lah parut kelapalah sidang Dewan Rakyat lah, penat lah nak menepis persepsi isu ini kat rakyat, kata Gulman dalam kenyataan. Katanya sepatutnya Ahmad Maslan tidak perlu mengeruhkan keadaan tetapi lebih wajar membantu rakyat yang memerlukan seperti mangsa COVID-19 dan mangsa banjir. Yang penting ketika ini, tegas Gulam, Ahmad Maslan seharusnya memikirkan strategi untuk menguatkan AMNO bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15, katanya. Guys, sekian berita terkini. Terima kasih dan jumpa lagi.